bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan dalam menangani pandemik COVID-19 di peringkat KKM, penggunaan sumber manusia dioptimumkan menerusi strategi berikut. Pertama, penugasan semula petugas KKM dari negeri tertentu ke negeri dan fasiliti yang memerlukan. Kedua, menambah petugas secara kontrak. Ketiga, melaksanakan kerjasama kolaboratif dengan agensi awam lain seperti Kementerian Pertahanan, ATM, Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Perangkaan dan kementerian-kementerian lain, pihak berkuasa tempatan menerusi penyertaan sukarelawan dari luar Perkhidmatan Awam. Selaras dengan peningkatan kes di Lembah Kelang, KKM telah memobilisasikan petugas KKM dari negeri lain bagi membantu fasiliti KKM dan Hospital Pengajar Universiti di Lembah Kelang serta Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan yang kini menerima pesakit COVID-19. Sejak penubuhan Greater Klang Valley Special Task Force mulai Julai 2021, jumlah petugas KKM yang telah dimobilisasi adalah seramai 2,542 orang dan langkah ini dibuat bagi memperkukuhkan intervensi kesihatan awam dan perawatan kepada pesakit COVID-19 di fasiliti KKM dan Hospital Pengajar Universiti seperti Pusat Perubatan Universiti Malaya, Hospital Pakar Kanak-Kanak UKM, Hospital Pengajar UPN dan lain-lain. Dan sehingga 11 Ogos 2021, jumlah petugas kontrak yang ditempatkan di Lembah Kelang dan Negeri Sembilan adalah seramai 9,822 orang berbanding 8,223 sebelum ini. Dan langkah ini mempamerkan kesungguhan dan komitmen kerajaan dan kementerian dalam menangani kes pandemik COVID-19 yang meningkat di Lembah Kelang dan sekitar pada masa ini. Dan penambahan tugas petugas ini melibatkan pelbagai skim perkhidmatan seperti pakar perubatan, pegawai perubatan, jururawat, penolong pegawai perubatan, juru X-ray, juru teknologi mamah perubatan. Dan di Selangor saja kita telah menempatkan 5,430 orang dari wilayah Persatuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 1,606, Negeri Sembilan 1,787 dan tambahan seramai hampir 1,000 orang petugas kontrak di Hospital Kuala Lumpur. Seperti juga dimaklumkan pada sesi sidang media pada minggu lepas, KKM juga telah memanfaatkan hemat tenaga pengajar dan clinical instructor dari Institut Latihan KKM untuk membantu di fasiliti KKM, pusat saringan COVID-19 dan pusat pemberian vaksin di seluruh negara. Selaras dengan ini, seramai 220 tenaga pengajar clinical instructor telah dimobilisasikan ke fasiliti kesihatan PKRC, pusat saringan COVID dan pusat pemberian vaksin yang saya katakan tadi. Dan KKM juga telah memobilisasikan seramai 300 pelatih Institut Latihan KKM yang mana pelatih ini telah divaksin lebih dahulu sebelum dibenarkan membantu di pusat saringan COVID-19 dan pusat pemberian vaksin. Dan tempoh mobilisasi pelatih ini juga diambil kira sebagai sebahagian tempoh latihan klinikal. Jadi sepanjang tempoh mobilisasi ini, kebajikan pelatih juga dijaga sepenuhnya di mana pelatih-pelatih ini diberi taklimat penugasan dan disediakan peralatan perlindungan diri yang mencukupi. Bagi mempercepatkan aktiviti pengesanan kontak tracing dan KKM terus mendapat kerjasama dan komitmen seperti yang katakan oleh Dr. Chong tadi daripada Jabatan Perkhidmatan Awam untuk memobilisasikan lebih kurang 1,000 petugas bukan kesihatan tambahan bagi membantu pejabat kesihatan daerah di seluruh negara. Buat permulaan, seramai 419 petugas dari agensi awam lain telah dimobilisasikan ke PKD dan jumlah ini akan ditambah secara berperingkat. Dan langkah ini diharapkan dapat meningkat kecekapan dan keberkesanan aktiviti saringan dan pemberian vaksin serta aktiviti contact tracing termasuk pelaksanaan virtual CAC yang diterangkan tadi bagi menalpasi individu dijangkiti dan kontak rapat. Di sini KKM juga merakamkan penghargaan kepada Kementerian Pertahanan dan ATM kerana telah terlibat secara langsung dalam penubuhan hospital-hospital Medan bagi menambah sementara kapasiti katil untuk pesakit COVID-19, bekerjasama dalam perancangan keperluan perkhidmatan di PKRC bersepadu di MAIP serta membantu memindah dan memasang silinder oksigen dalam dewan wad di PKRC bersepadu MAIP dan hospital dalam Lembah Kelang yang memerlukan. Dan begitu juga dengan penglibatan sukarelawan dari badan-badan bukan kerajaan
dan orang perseorangan yang terus mempamerkan sikap kerjasama yang positif, sama ada sebagai petugas sukarelawan atau memberi sumbangan dalam pelbagai bentuk seperti peralatan perubatan, makan minum kepada petugas tanpa rasa penat. Terima kasih.